Hari Malang, ingatlah bahwa hari Malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari Mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi kekasih Allah, kiranya khotbah saya yang sederhana malam ini menguatkan kita. Kenapa badai tak ada? Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Belajar bersyukur dalam segala hal. Belajar periksa diri, jangka salah keadaan. Kalian badai kena, jangan ini gara-gara mah, gara-gara bapak, gara-gara ketua persekutuan doa. Tunggu dulu, Allah punya rencana bagi saya dan saudara. Amin. Dan poin terakhir, tindakan Yesus. Tidak mungkin dia izinkan badai lalu dia tidak bertindak membela kita. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin itu. Sama kayak Raja Wali Ana, tu suka lihat mama suka lepasan dia. Untuk apa? Latih terbang. Semua bahaya dia tangkap. Bapak kita seperti itu. Nikmati setiap proses yang ada dan ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Menyangkut badai, menyangkut poin ini. Saya mau tambahkan ini poin. Saudara dengar baik-baik. Badai sehebat itu. Kenapa saya bilang badainya hebat? Murid-murid sampai bilang begini. Guru kita binasa. Padahal Anda tahu di antara mereka ada yang mantan nelayan. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan dokter daerah operasi Galilea. Bos ulang-ulang hadapi badai. Dombe ini kali badai yang ini terlalu nyeri. Guru-guru kita binasa. Badai begitu hebat tidak sanggup membangunkan Yesus. Yang membangunkan Yesus siapa? Teriakan murid-murid. Banyak kali kita badai tertambah besar karena apa? Badai anda badai ada. Anda sempat teriak di Tuhan Yesus. Anda fokus bahas ini badai. Salaman. Bateria sudah. Makanya guna ada persekutuan doa nih. Datang ke kota bateria bersama-sama. Badai sebesar itu tidak sanggup membangunkan Yesus kita. Tapi teriakan anak-anaknya. Betul bangun. Bapak tua bangun. Haleluya. Ini temerinding loh. Dia bangun. Ada masalah kok. Saudara, masalah ini sebarat. Tambah bakasih salah, ini mama yang salah, bapak yang salah. Orang yang suka mempersalahkan orang di saat ada masalah, masalah subarat, tindakan mempersalahkan orang itu memperberat masalah dan memperkecil kekuatanmu untuk menghadapi masalah itu. Salah subarat bukan berlutut, kau berlutut, kau bapak lo, kau menangis, kau apa. Ada satu bapak, hobi PKD. Mantua su curiga, matiap kali tanya mantuanya, sonde lu tau apa, lu tau apa. Sekali mantua su siap batik tangan pendek, tau kalau su pensiun, baru habis terima pensiun itu berat. Semprot mati bu. Semprot. Akhirnya mantua tanya, bapak mau pun mati. Mantua pun dada ke contoh gamat terlirik bersemprot. Ini bapak-bapak jenis lelhana. Bapak ngopi mana? Sudah lu tanya-tanya apa orang. Urutan. Mama securiga nih. Hanya mama bilang bapak sudah gitu ya sudah. Waktu aku motor Vespa. Weh star mati pun dari arah. Weh pura dan sana. Vespa yang memang zaman Bung Karno masih muda. Kasih lu Vespa. Pura naik koten, kunino fentin, taman, belo selam. Tenang. Tuhilah. Sini setau, semenuju mana. Sampai di Kuplang Beach itu, NBD, hati sontenan. Ternyata sejak dia jalan, teman tua hanya berlutut menangis bateria. Tuhan selamat. Ini kisahnya lalu. Emang dia cerita, ini betul. Dan dua laki bini yang cerita, dan dia laki sana malu bercerita. Beta betul-betul mau TKD waktu itu. Istrinya menangis berteriak, Tuhan selamatkan suamiku, aku mencintai dia. Hanya Yesus yang bisa rubah dia. Selamatkan suamiku. Berseru, menangis makrariuk. Sampai di Kupang Bis. Belok. Dia sentau kenapa dia rasa kemus belok. Belok. Pulang sampai rumah, dia langsung disusun tahu kenapa dia itu ada kekuasa, kok apa dia sudah mengerti, terlalu dahsyat. Alkitab berkata hati raja di tangan Tuhan seperti batang air, kemana dia alirkan dia mau. Hati suami kita, hati istri kita, hati anak-anak kita yang masih kepala batu itu ada di tangan Allah berteriak,
berseru, sebut namanya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Pulang, bapak menangis, kalau istri mama, dari bapak mau pikir dia mantul, tapi sutawa. Bertobat, suami istri melayani Tuhan sekarang. Amin. Jangan benci suami. Jangan perang daging lawan daging. Peperangan kita bukan melawan daging. Perangi roh-roh kenajisan itu dengan doamu. Dengan penyerahanmu, dengan puasamu. Dengan pengorbananmu kepada Allah. Percaya, kita menang. Jangan cuci maki lagi, cuci maki lagi. Layan. Dan doa, dia juga bingung sendiri. Iku bisa tambah berbiak, main tua tambah cinta. Ini dia, Tuhan pelajaran lain. Amin. Ini pulang persekutuan doa lah kita nggak cari mana. Ini pesawat tuh neraka semua. Wah mama, ada mama tuh yang bapak sempingar karena mama pun tindakan dengan hakim itu. Bapak tanya cari mana? Ini kesabaran tanya pesawat penghuni neraka.